Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong nih wong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Malam ini acaranya itu kita diajak makan mie ayam katanya itu di salah satu tempat atau warung mie ayam terenak di wilayah Purworejo, lebih tepatnya itu di wilayah Kaliboyo, Desa Kradenan, Kecamatan Purworejo. Ya, acaranya apa? Selur? Makan mie ayam. Makan mie ayam ya. Oke, seperti apa? Kita nanti di sana ikuti terus vlog di channel Sam Rizky. Bie, siap? Siap. Ya, gas. Oke, gas. Teman-teman, kita berangkat. Gas. Oke, gas. Oke, teman-teman, kita sudah sampai dan ternyata lokasinya itu berada di sebelah utara Patung Pacul, teman-teman. Nah, ini jadi warung mie ayamnya namanya Warung Mie Ayam Wonogiri. Sedia mie ayam, es teh, es jeruk, teh hangat. Ya, juga menerima pesanan juga ya, Mas Lur. Ini lokasinya berada di sebelah utara Patung Pacul yang dulu kita pernah ngonten ya di sini waktu sepak bola di Koben. Kalau arah sana itu ke Purworejo. Kalau ke arah sana itu pertigaan mau menuju ke Pelampang Rejo. Oke, kita pesen dulu. Ini leknya ini teman-teman. Nama ini apa mas kok mie ayam Wonogiri? Asalnya Wonogiri. Oh. Aslinya sana memang. Yeah. Oh. Sudah berapa lama di Banyuwangi mas tinggalnya? Satu tahun. Oh baru satu tahun. Oh ya Wonogiri. Memang Wonogiri memang terkenal dengan mie ayamnya atau pripun mas? Yeah. Oh. Dengan mas siapa ini mas? Indra. Mas Indra. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran mie ayamnya silakan datang ke wilayah Kaliboyo ini. Ini bukannya mulai dari jam berapa sampai jam berapa ini mas? Jam 3 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Oh ya. Untuk harga mie ayamnya sendiri berapa mas? 9.000. 9.000 satu porsi ya. Oke mantap. Oke, habis ini kita nikmatin, kita masih pesenin teman-teman. Selain mie ayam juga ada ini teman-teman, sate apa ini? Sate ati ya, jeroan. Ya, untuk pelengkap atau teman dari mie ayamnya. Ya biasalah anak-anak main HP terus, Mobile Legend. Kasihnya teman-teman ya, tuh Mas Indra ini. Nah. Nah ini lur satu porsinya segini, jadi juga sudah ada pangsitnya dan wah ini menggoda sekali ini mie-nya ini. Oke. Kita makan, kita cicipi bersama. Lur, bismillahirrahmanirrahim, kita cobain dulu ya. Wajar nggak bawa tripod, jadi seadanya saja. Oke, kita cobain buahnya. Menyobain yang aslinya dua enak. Khas. Original rasanya. Khas gitu loh teman-teman. Jadi mantul banget ini. Kita cobain. Ini apa? Ayamnya. Ayamnya juga mantap. Ini padahal belum dibumbuin teman-teman. Tapi sudah mantap ya. Mantap. 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 Namanya dikit aja. Ya sama di sini kan kalau cepat. Kamu tetap
Lanjut dulu, kita langsung mau makan ya. Biar rasanya mantul pura, mantul pura. Mantul. Mantul. Enak apa lagi? Enggak, mantap. Udah habis tuh. Mes sampai mele-mele ini. Pokoknya rasanya itu puas banget teman-teman, soalnya mie-nya juga teksturnya lembut dan enak, mantul pokoknya. Pokoknya puas malam hari ini. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu video perjalanan kita pada malam hari ini mengenai mie ayam Wonogiri. Oke, sekian, terima kasih, lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.